Audio Jungle. Seperti yang kalian tahu, Casemiro dan Ronaldo adalah dua sosok yang terkenal memiliki kedekatan. Kedekatan itu tercipta saat keduanya sama-sama memperkuat Real Madrid. Dan hubungan mereka kembali dekat saat Casemiro pindah ke Manchester United pada musim panas ini. Namun meski berteman dekat dengan Ronaldo, Casemiro begitu mengerti dalam hal memperlakukan kapten timnas Portugal tersebut. Ya, pemain asal Brazil itu ternyata begitu menghormati Ronaldo, entah di dalam maupun di luar lapangan. Seperti yang terlihat dalam momen berikut ini, saat Casemiro menunggu Ronaldo sebelum duduk di bench pemain. Ya, dalam pertandingan melawan Southampton, Erik ten Hag memutuskan untuk menyimpan beberapa pemain pentingnya, seperti Cristiano Ronaldo dan pemain yang baru saja bergabung, Casemiro. Keputusan itu dibuat ten Hag karena murni strategi, sedangkan Casemiro sengaja dicadangkan oleh ten Hag karena pemain berusia 30 tahun itu baru bergabung dan masih membutuhkan waktu untuk bermain. Sehingga kondisi tersebut membuat Ronaldo dan Casemiro sama-sama berada di bangku cadangan di skuad Manchester United. Meski menjadi pemain cadangan, kedua pemain itu tak lantas bermalas diri. Karena pada kenyataannya, antara Ronaldo dan Casemiro beberapa kali terlihat melakukan pemanasan bersama di pinggir lapangan. Itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika nantinya mereka dimasukkan oleh Erik ten Hag. Sehingga kondisi keduanya bakalan langsung siap untuk bermain di lapangan. Pada saat pemanasan bareng itulah ada sebuah momen menarik yang terjadi antara Casemiro dengan Ronaldo. Di mana sadar akan posisinya sebagai pemain baru, Casemiro terlihat memberikan respect kepada Ronaldo. Ya, sebelum kembali duduk di bench pemain, Casemiro terlihat menunggu Ronaldo yang masih berjalan di belakangnya. Kemudian, pemain asal Brazil tersebut mempersilakan Ronaldo untuk melangkah lebih dulu. Tentu sebuah tindakan yang cukup mengejutkan. Karena selama di Manchester United, Ronaldo jarang sekali mendapatkan perlakuan seperti itu. Lebih lanjut, antara Ronaldo dan Casemiro sendiri akhirnya dimainkan oleh Erik ten Hag pada babak kedua. Dan mereka berhasil membantu Manchester United mempertahankan keunggulan 0-1 dari Southampton. Tentu sebuah hasil yang sangat baik, terutama bagi Casemiro, yang kebetulan laga tersebut juga menjadi pertandingan debutnya bersama Manchester United. Di sisi lain mengenai debutnya itu, Casemiro mengaku senang karena berhasil mengantarkan Manchester United meraih kemenangan. Debut dan kemenangan, tentu sebuah kebahagiaan sendiri karena akhirnya bisa merasakan atmosfer bermain bersama tim seperti Manchester United. Dan kemenangan pantas kami dapatkan karena kami bermain sangat baik, ucap Casemiro pada MUTV. Dengan apa yang dilakukan oleh Casemiro, maka bisa saja membuat dirinya bakal langsung dimainkan di pertandingan selanjutnya. Saat Manchester United bertandang ke King Power Stadium, markas dari Leicester. Sementara bagi Ronaldo, tampaknya sangat sulit jika dirinya langsung dimainkan. Mengingat ten Hag seperti masih mempercayai tiga penyerang depannya, yakni Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Anthony Elanga. Jadi itulah saat Casemiro memberikan respect kepada Ronaldo di sesi pemanasan yang dilakukan oleh skuad Manchester United.